Para sahabat muda, kita sekarang sedang berada di pesawat Lion yang kapasitasnya luar biasa, banyak penumpangnya. Langsung ke Arab Saudi, langsung ke Madinah ini perjalanannya. Bukan sekedar jemaah umroh dari Kabupaten Musyarak Utara, tapi saya lihat banyak umroh-umroh yang berada di pesawat ini dari berbagai mungkin daerah atau dari PT Travel yang ada di Sumatera Selatan ini, sehingga banyak penumpangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wa kalal mulk. La syarika lah. Kami ucapkan selamat datang di pesawat Lion Air Airbus A330-300. Kami sangat senang Anda terbang bersama kami. Demi kenyamanan dan keselamatan Anda, kami mohon untuk menyimpan tas atau... Oke guys, kami sedang berada di puncak Oman. Sebentar lagi, kira-kira 1 jam lebih kami akan mendarat di Madinah. Ternyata guys, yang ikut umroh bukan sekedar orang tua, tapi ada sebuah keluarga yang bawa anak-anaknya untuk umroh. Subhanallah. Lihat ini ya guys. Ternyata luar biasa sebuah keluarga ini bawa anak-anaknya yang kecil-kecil untuk menuju Mekah Ramadan Madinah dia umroh. Kami sebentar lagi akan menerima yaitu makanan yang dari awak penerbangan. Ikuti kami terus ya. Tagai bagi awak penerbangan yang ingin menyajikan makanan pramugari, luar biasa mereka baik. Buat penerbangan Palembang Madinah melalui pesawat Lion. Ada Dedi, makanannya habis, makanannya. Ikuti kami terus guys. Ustaz Fikri yang sekarang berada di, sedang berdiri di maskapai penerbangan Lion. Sebentar lagi kami akan menuju hampir landing di Madinah. Kira-kira 1 jam lagi. Alhamdulillah, saya bisa bersama-sama beliau umroh tahun 2019 ini bersama Ustaz Fikri. Ustaz Fikri. Komentar, Ustaz. Dari Kabupaten Musyarak Utara tadi. Ucapannya terima kasih tadi. Buat pemerintah ya, buat bupati. Semoga tetap sehat ya tadi. Dan kita berangkat juga. Alhamdulillah, kita juga berangkat ini langsung sehat ya, pergi sehat, pulang sehat ya, akan menjadi umroh yang mabrur Ustaz. Amin ya. Saya bersama teman lama ini, M. Nur, teman kuliah
satu bangku pernah di IAIN Raden Pata Palembang angkatan 91 tanpa dikira-kira akan bisa sama-sama menunaikan ibadah umroh yang diumrohkan dari Kabupaten Serang Utara. Tapi memang beliau walaupun tinggal di Palembang banyak berkiprah dan banyak membantu program-program yang ada di Pulau Utara, sehingga alhamdulillah mereka bisa bersama saya pergi umroh ke Al-Karamah dan Madinah, dan kami terbang dari Palembang sekarang berada di pesawat Lion menuju Madinah. Ustaz M. Nur, ucapannya Ustaz. Terima kasih buat Timur Rakara. Sukses selalu. Timur Rakara bangkit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Kanda ini toko di Rawas Ulu. Beliau juga diumrohkan bersama kami dalam rangka program Musi Rawas Utara. Terima kasih Kak ya ucapannya terhadap siapa? Pemerintah daerah. Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan semoga tetap sehat ya pemimpinnya, bupatinya ya, wakil bupatinya, pejabat-pejabat Utara lah. Para yang mendukung dalam urusan program ini ya. Majelis Ulama Indonesia termasuk dari Kementerian Agama. Semoga tetap sehat dan kami ke umroh ini tetap sehat dan kemudian dapat umroh yang mabrur dan pulang ke tanah air tetap sehat selalu. Amin, Kak ya. Ucapan Murtara bangkit, Kak ya. Bangkitnya saya ini, Kak. Murtara bangkit. Ikuti kami terus. Ini Peri ini. Guru ngaji beliau ini. Mantan P3M. Luar biasa ini Peri. Menggelakkan. Ya, oke lah. Ikuti kami terus.